selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Hari ini saya Nadira Afifa akan kasih 4 rekomendasi buku yang saya suka banget dan membentuk karakter saya banget. Dan ini mungkin akan sangat relevan untuk teman-teman yang suka genre self-improvement, karena di sini semuanya adalah buku-buku terkait pengembangan diri. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, nah ini ada yang judulnya Atomic Habits, karangan dari James Clear. Jadi sesuai titlenya di sini, Tiny Changes, Remarkable Results. Jadi di sini itu menceritakan bagaimana kalau misalnya kita tuh ngerubah habit kita sedikit aja, tapi kalau konsisten, itu akan ngasilin hasil yang jauh-jauh berbeda banget. Misalnya kalau kita setiap hari 1% lebih baik aja gitu, tapi konsisten kita lakuin setiap hari. Nah, maka di tahun yang akan datang, kita akan jadi pribadi yang jauh lebih baik dari pribadi kita hari ini. Begitu juga kalau kita 1% lebih buruk setiap harinya, maka kita juga akan jadi pribadi yang jauh lebih buruk dari hari ini kalau misalnya kita terus-terusan lakuin habit tersebut. Jadi, ya ini sesuai subtitlenya, Tiny Changes, Remarkable Results. Dan yang kedua, nah ini kayaknya akan jadi buku yang akan selalu aku rekomendasiin untuk teman-teman. Siapapun itu yang nanya rekomendasi buku, judulnya Grit, karangan dari Angela Duckworth. Kalau teman-teman mau tahu isinya in a glimpse, itu bisa kalian lihat di TEDx-nya Angela Duckworth. Tapi basically ini adalah buku yang sangat-sangat merubah karakter aku dan sudut pandang aku tentang kesuksesan. Jadi kalau dulu kita mungkin sering mikir orang sukses tuh selalu ada faktor X-nya, mungkin faktor privilege atau faktor financial background-nya bagus atau mungkin keluarganya punya networking. Nah, di buku ini tuh membuktikan bahwa enggak, itu tuh bukan sama sekali alasan kesuksesan seseorang. Orang yang sukses itu adalah orang yang punya grit, atau orang yang punya tekad yang kuat, orang yang punya kegigihan untuk mengejar cita-cita mereka. Jadi, ini bukunya bagus banget deh. Pokoknya teman-teman harus baca, dan mudah-mudahan wawasan kalian dan sudut pandang kalian tentang kesuksesan tuh akan berubah gitu. Bahwa basically semua orang itu bisa sukses kalau mereka punya tekad yang kuat. Nah, terus yang ketiga, aku punya buku. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang kok kayaknya dari tadi bukunya bahasa Inggris terus gitu. Kalian pengen punya buku yang self-improvement juga, tapi dalam bahasa Indonesia, jadi lebih mudah dicerna. Nah, ini buku judulnya Dreamcatcher. Ini tuh karangan dari Alanda Kariza. Ini buku yang aku beli udah lama banget, tahun 2012 kayaknya. Jadi di sini Alanda Kariza tuh salah satu anak muda yang sangat menginspirasi aku juga, karena dia anak muda dan dari background yang biasa-biasa aja, tapi bisa membuktikan bahwa dia bisa sukses dan bisa coba banyak hal gitu tanpa takut. Dan buku ini sesuai judulnya Dreamcatcher, jadi banyak membahas gimana sih cara kita untuk menggapai mimpi gitu. Dan di sini misalnya kita bisa lihat apa aja sih step-step yang harus kita lakuin untuk kita bisa membuat mimpi, kemudian apa aja yang mungkin akan jadi penghalang kita untuk mengejar mimpi itu, dan juga yang terakhir gimana sih cara mewujudkan mimpi tersebut dan apa yang harus kita lakuin kalau mimpi itu udah terwujud gitu. Jadi aku suka banget, dan di dalamnya juga ada beberapa activity list yang bisa kita isi. Misalnya di sini misalnya nih kalau kita buka tuh banyak ilustrasinya, jadi gampang banget untuk dibaca. Terus misalnya di sini ada future map, jadi misalnya tiap bulan teman-teman mau ngapain gitu, bisa lakuin to-do listnya di sini, bisa diisi untuk membantu teman-teman mencapai mimpi juga gitu. Ini buku yang aku suka banget. Dan yang terakhir, ini mungkin sedikit promosi, karena aku sering baca buku self-improvement, jadi aku terinspirasi juga untuk bikin buku self-improvement juga, tapi karangan aku sendiri. Nah, judulnya Limitless. Ini baru launching tanggal 25 Maret kemarin. Di sini mungkin akan relevan untuk teman-teman yang tertarik untuk mengejar mimpi di bidang edukasi, misalnya mau pursue pendidikan tinggi, atau gimana sih menyikapi jatuh bangun di dunia sekolah. Jadi di sini aku banyak cerita tentang perjuangan aku, kegagalan-kegagalan aku selama di kedokteran UI waktu S1 dulu. Terus habis itu gimana aku bisa merubah kegagalan itu justru jadi pintu-pintu yang terbuka lebih lebar lagi untuk opportunity yang lebih luas lagi gitu. Sampai akhirnya aku bisa masuk sekolah impianku ke Harvard University, bisa ngasih pidato wisuda di sana. Dan di sini juga bukan cuma soal karir, tapi juga aku banyak menceritakan tentang
gimana support system aku, gimana karakter keluargaku, terus ada sedikit tentang love life juga, dan banyak kisah-kisah lainnya juga. Jadi ini judul bukunya Limitless, bisa teman-teman beli di toko-toko buku offline, online, atau di e-commerce juga. Oke deh, sekian buku yang aku rekomendasiin. Jadi ada 4 buku ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk baca buku-buku self-improvement, ini 4 rekomendasi buku dari aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan yang terakhir, aku mau meng-encourage teman-teman untuk selalu baca. Karena semakin banyak baca, kita tuh akan semakin sadar bahwa banyak hal yang sebenarnya kita tuh belum tahu gitu. Jadi banyaklah baca, banyaklah belajar. Happy reading, and I hope you like this video. Bye!